People, salam Mercy Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Heli Han Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing, ini dia yang paling terbaru. Kalau kalian suka yang klasik-klasik, nah ini Red Cat ngeluarin versi Classic Edition, yaitu Red Cat 64. Dia pakai body Impala tahun 1964, Chevrolet Impala SS. Nah ini dia nih, klasik banget nih. Kalau kalian suka sama hip hop nih, kalian harus punya RC ini. Karena nih RC udah kayak yang beneran ya. Dia bisa jungkat-jungkit, loncat-loncat gitu. Nah ini dia Red Cat Classic Edition 64 dengan bodinya 1964 Chevrolet Impala SS. Nah ini keren banget. Nah ini gue mau unboxing. Kalau kita lihat nih, ini dia. Nih lihat nih, bodinya klasik banget. Terus ini ada stiker, jadi kalian nanti bisa pasangin stiker di bodinya. Dan ini dia, bisa loncat sampai 9 inch. Lumayan juga nih, 9 inch. Oke. Nah jadi ini mobil Classic Edition yang low rider, semuanya keren banget. Dan ini dia pakai remote LR6X radio system, jadi udah RTR nih, RC People. Langsung aja kita akan unboxing apa aja yang ada di dalam boxnya nih. Ini dia, ini bentuk mobilnya nih, keren. Nah ini kalau kalian lihat nih, di dalamnya ada gambar grafitinya, jadi kalian bisa jadi background nih di balik kertasnya ini. Oke. Ini eksklusif banget nih dusnya nih. Jadi sini ada tulisan 64 dan ini keren banget nih, udah kayak emang klasik banget dari dusnya juga. Oke. Kita akan buka apa aja yang ada di dalam. Oke. Nih di sini di dalam plastik nih ada manual booknya, lalu ada decal stiker nih, terus ini ada aksesoris untuk antenanya. Nah ini untuk antena, decal stiker, dan ini manual booknya. Oke. Lalu kita akan lihat di sini. Nah oke sih people, nah ini dia remote-nya LR6X dari Red Cat, dan dia mirip kayak remote pesawat ya, tapi ini cuman ada maju mundur sama kanan kiri, steering throttle sama steering, dan ini ada rise front. Nah ini untuk semuanya nih berfungsi nih. Lalu sini ada channel 5 sama 6. Nah ini untuk yang belakang. Lalu nanti kita akan coba nih tes fungsinya seperti apa. Oke. Lalu sini ada race rear sama race front. Untuk loncat-loncat bisa pakai yang ini ya. Oke. Di sini ada trim. Lalu ini ada menu dan enter. Power on. Oke. Nah ini dia remote-nya, lalu ini dia mobilnya nih. Ya, ini dia ke mobilnya. Lalu di dalamnya ini ada ini untuk
chargerannya udah dapat juga nih chargerannya. Lalu ini ada kabel USB. Ini untuk kabel remote kayaknya nih. Ada buat bindingnya juga. Oke. Nah ini dia. Lalu sini pokoknya ada pemberat. Nah mungkin ini pemberat, jadi untuk bagian belakang mobilnya mungkin bisa loncat nih, jadi loncatnya bisa lebih tinggi lagi pakai pemberat ini. Oke, lalu ini, nah ini baterainya, dapat baterai Hexfly 3800 mAh 7,2 volt NIMH nih, dapatnya baterai NIMH sama konektornya seperti ini nih. Oke, nih oke banget nih. Terakhir kalian dapat konektor adaptor dari yang model Tamiya ke model yang bulat nih. Oke sih people, ini dia mobilnya kelihatan banget klasik banget. Nah ini gua akan bahas mulai dari bodinya. Ini bodinya bodi Impala SS tahun 1964 dan dia udah full aksesoris. Nah ini udah full aksesoris nih, udah mulai dari interiornya dapat, terus di dalam interiornya juga udah ada lengkap ya, ada stirnya. Jadi kalian tinggal pasang nih, udah dapat apa stiker untuk interior juga udah dapat. Jadi kalian tinggal pasang stiker interiornya. Lalu nah ini bodinya juga ada handle pintu, spion, terus di sini ada wiper. Ini wipernya. Lalu ini grill depannya nih, grill depan, terus dia udah dapat bucket lamp, cuman kalian tinggal pasangin LED aja untuk lampunya. Dan ini juga klasik banget bumpernya semua juga udah dapat bucket lamp. Lalu ini bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya juga lengkap banget. Di sini ada bumper belakang, lalu ada lampu nih, juga ada bucket lampnya juga. Jadi kalian tinggal pasang LED-nya nih di sini. Oke, gua penasaran sama isi dalam kitnya seperti apa. Nah ini kita akan buka nih bodinya nih. Ini bodinya terbuat dari Lexan ya, masih Lexan dan udah full aksesoris. Nah ini interiornya. Nah ini masih polos, jadi kalian tinggal pasang stikernya. Lalu di sini ada stirnya. Oke sih people, nah ini dia bentuk kitnya. Jadi di kitnya nih lengkap nih, di ini ada decknya, terus di sini menggunakan 4 servo. Nah ini servo 1, servo 2, nih servo 3, servo 4. Dia pakai servo dari Hexfly. Nah ini cukup berat nih, lumayan kitnya aja udah berat. Nah ini ada shocknya juga pakai shock masih plastik. Dia ada pakai 4 shock nih. Lalu dia gearboxnya menggunakan single speed dengan dinamo 380. Nah ini dinamonya pakai dinamo 380. Lalu nah ini ISC-nya pakai ISC Hexfly 1040 dari Hobby Wing. Lalu nah ini receivernya 6 channel. Oke, nah gue penasaran seperti apa. Nah kita akan coba. Oke sih people, nah ini dia. Nah di sini tempat baterainya udah gue pasang baterai, dan remote-nya juga udah gue pasang baterai nih. Nah ini remote-nya. Ini remote-nya pakai baterai A2 4 biji. Nah ini kalian bisa pasang di belakang. Oke, seperti apa nih? Nah ini tampilan remote-nya. Oke. Keren banget ya, ini benar-benar bisa gerak semua. Oke RC people, jadi ini dia tuh, keren. Ini bisa loncat-loncat mobilnya. Nah oke, keren sumpah. Ini mobil keren banget. Oke sih people, jadi ini dia tadi mobilnya Red Cat 64.
keren banget dari bentuk kitnya. Jadi semuanya nih berfungsi ya. Jadi ada 4 servo nih. Semua linknya dia bisa gerakin pakai servo. Oke, RC people, jadi ini dia RC klasik dari Red Cat, yaitu tipenya 64 Impala SS tahun 1964. Jadi keren banget, klasiknya dapet, terus fitur-fiturnya, low ridernya keren banget. Dia bisa loncat-loncat, bisa belakangnya bisa naik semua, jadi gerak semuanya. Nah, ini pakai 4 servo. Oke, RC people. Jadi kalau kalian ingin cek lebih detail lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada Bukalapak, Tokopedia, dan juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Oke, RC people, sekian unboxing gua tentang RC dari Red Cat yang klasik banget, tipenya 64. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.